aku pengen bikin jus alpukat. Ini harganya 59 ya. Sekitar 25.000 satu biji, teman-teman. Parah banget ya. Ya ini teman-teman sudah jadi ya, mantap sekali ya, kelihatannya crispy banget. Aku mau nyobain. Iya. Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Aku tadi baru ke warung kayak gitu, beli ini beras ya, ini beras 10 berapa? Pokoknya ini totalnya itu 6 kilo ya. 6 kilo harganya 320 NT. Ya, mungkin 150-an ya, 150-an ribu kayak gitu ya. Dan hari ini aku mau bikin ini ya teman-teman, buat cemilan sore, karena sore-sore ya dingin juga, harus aku pengen cemilan ini buat ikan crispy kayak gitu. Ini ikannya dalamnya itu ada telurnya gitu, full telur. Dan ini pagi-pagi ini stok kemarin ya, stok kemarin, jadi ini di apa, di diskon. Nah, tadinya itu 59 jadi 47 gitu. Pengennya aku mau ambil yang fresh, tapi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang stok hari ini, stoknya ini yang kemarin ya gitu. Jadi nggak apa-apa, ini kata sayang, iya sayang, ini kata kasirnya, kata kasirnya itu hari ini harus dimasak ya. Jadi aku sekarang emang mau masak ya. Terus ini pagi-pagi ke supermarket, dan sekalian aku beli ini tepung ini ya, tepung. Terus ini nanti, ini tepung crispy-nya, aku mau goreng ikan pakai ini, bisa apa enggaknya gitu. Terus sekalian ini aku pengen bikin jus alpukat. Kebetulan aku di rumah punya ini apa, susu kental manis ABC gitu ya. Jadi aku pengen bikin. Ini harganya 59 ya. Sekitar 25.000 satu biji, teman-teman. Parah banget ya. Oh, oke. Okay. Panas kan? Panas. Iya, panas banget. Panas. Panas banget. Hao ri. Ini punya otong mah. Panas banget. Panas banget. Ya udah. Sekarang mulai ini ya. Mulai beraksi ya. Mainan ya sama kakak. Buya cai tisang. Apa? Papa. Papa. Sosin. Uyuyuyuyuyuy. Meme lagi beraksi. Wah, meme. Seperti biasa, biar ini aman ya. Harus kipas anginnya harus taruh di sini. Beres-beres dulu. Ini aku mau taruh ini di tempatnya dulu. Ya ini aku baru pertama kali pakai ini, jadi aku lihat dulu caranya. Ya teman-teman, aku tadi udah lihat cara bikinnya. Ini kita harus sediakan tiga bahan, tiga apa ya, kayak tiga olahan ya gitu ya. Ini ada tepung,
protein sedang, terus nanti ini ada telur yang udah dikocok, dan ini yang tadi aku bilang tepung untuk khusus untuk ini ya, tepung crispy gitu ya. Nanti taruh di sini. Ya. Dan ini untuk tepung yang sudah dicairin dengan air, aku masukin garam sama penyedap rasa gitu, biar ada rasanya ya, teman-teman. Oke. Lalu di campur rata. Ya, seperti ini. Ya, untuk pertama-tama masukkan ini ikannya di dalam tepung. Setelah itu masukkan ke sini. Habis itu masukkan ke sini. Udah panas. Udah matang ya ini teman-teman, udah warnanya udah lumayan kekuningan. Ya, ini sudah matang. Ini apa, si memenya juga lagi nggak rewel, dan ini lagi nungguin ikannya matang. Aku sekarang beres-beres, soalnya dapur ini apa berantakan ya, banyak yang kotor. Ini biasanya aku kalau ini apa nyuci piring pakai ini, kaos tangan ya, sarung tangan, tapi karena sarung tangannya udah bolong, aku nggak sempet beli lagi. Jadi ya udah pakai tangan aja. Ya ini teman-teman, sudah jadi ya, mantap sekali ya, kelihatannya crispy banget. Aku mau nyobain, ini pertama kalinya aku bikin ini ya. Coba, kita coba. Ini aku pakainya ini apa, pepper salt powder, apa sih namanya, merica di ya, tambahin garam lah ya. Jadi di kayak giniin. Kalau suka pedas ya pakai saus ya. Ya teman-teman, aku mau nyobain dulu ya, crispy ya mangganya. Enak. Kepala, aku makan kepala nggak ada tulang. Tulangnya ini apa ya, kecil-kecil lah gitu, lunak. Jadi semuanya bisa dimakan. Ini telurnya. Gimana dia, tabang banyak terlihat apa enggak? Makan. Makan. Enak banget.
你们两个来，妈，要不要吃？好。anak aku nyobain ya。等一下。咦？enak nggak？ enak。kamu itu nggak boleh makan。ya。udah nyicipin, anak aku juga suka ya, jadi kita nanti lanjut makannya nanti. Dan ini anak aku juga mau tidur, jadi terima kasih sudah menemani kegiatan sore kami, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Bye bye.